Assalamualaikum rakan-rakan onlineku. Hari ini aku nak tunjuk cara-cara nak buat rendang ayam lah. Ni dia satu ekor ayam 1 kilo lebih lah. Lepas tu bawang ni dalam 10 ulas, cili ni 15 biji. Halia sak ni je lah. Kita ketuk lah. Lepas tu bawang putih 2 labu. Okey. Ni semua perencah rendang lah. Semua perencah rendang. Itu untuk ketupat. Okey, ketupat. Ni untuk bagi raya lah. Saya orang Kedah di sini buat ketupat palah. Okey, nanti saya tunjuk. Ni saya nak goreng ayam dulu lah. Okey. Bisa lagi kita bagi lagi resipi dia nah. Ayam saya gegang kunyit dulu nah. Lepas tu saya goreng. Kita kena goreng dulu nah. Jangan masak sangat nah. Taruh macam tahu-tahu tu dia. Ni saya akan angkat dah kami nah. Siap dah saya menggoreng. Sekejap lagi kita masak nah. Ni saya nak tunjuk apa? Saya nak bagi tahu. Kalau kita guna perencah ni, ayam bila kita nak goreng, kan kita guna perencah ni kan. Perencah adabi, rendang adabi. Saya guna 2. Untuk 1 ekor ayam lah, 1 kilo lebih. Dia punya apa, resik dia ni kita jangan masuk banyak sangat lah. Minyak dia ni kita boleh guna. Oh, minyak ni sedap. Sikit ya resik. Habis tu saya nak beritahu, bila ayam ni, bila kita nak guna perencah ni, jangan bubuh garam terlalu banyak. Kunyit ikut anda lah kan. Garam kalau terlalu banyak, sebab apa perencah ni dia tak payah masuk garam dah. Semua cita rasa dia cukup. Okey. Tapi ayam kita kena goreng. Kalau buat daging tak payah goreng. Okey. Sekejap saya akan tunjuk lah. Satu per satu. Okey. Okey, tunggu lah hingga selesai. Sekarang saya dah tumis. Saya potong-potong-potong. Saya tumis lah. Cuma kita tambah asam keping. Tadi kita tak tunjuk asam keping dah. 2 keping lah. Okey. Saya tak tumis pun boleh. Tapi saya suka tumis. Bagi dia layu ya. Saya bubuh 6 sudu minyak ayam yang tadi minyak nah. Ayam kita tadi kita buang, saya tinggal 6 sudu. 6 sudu besar. Okey. Dia layu sikit. Kita masuk perencah yang tadi nah, yang 2 paket tadi. Okey. Perencah 2 paket tadi. Jadi ikut minyak tak banyak tak apa. Nah, dia dah ada minyak siap. Garam tak payah bubuh. Garam sampai dia masuk kita tak payah masuk nah. Okey. Dia kalau daging tak tumis pun boleh nah. Kalau anda ada pasir suka tumis nah. Saya bagi dia masuk dulu. Saya suka macam ni. Tuan dah lah, bubuh terus pun boleh. Tumis macam ni pun boleh. Macam keh apa, bunga lawan apa, kulit dia main tak payah pun. Dia dah ada siap lah. Semua kekeh dah siap lah. Cuma saya nak bagi dia tambah sedap lagi. Nah. Okay. Bagi nak wangi, bagi sedap, bagi dia punya. Dia punya ni banyak kan. Nampak dia cantik. Tengok tak dia sempur siap. Ini 400 ml. Santan 400 ml. Okey, untuk seekor ayam. Okey, habis siap. Ayam kita jangan masuk lagi nah.
Ayam kita jangan masuk lagi, kita masuk dulu. Sekarang baru kita masuk ayam. Ayam kita dah goreng kan. Okey. Ya. Tapi jangan kuat sangat. Okey, kita tunggu sampai dia masuk. Sampai dia dekat nak ni dah pekat sikit kan, dalam 20 minit lah. Kita tunggu sampai 20 minit. Okey. Saya masuk rendang, saya guna api perlahan je. Bila kalau blend ikut anda lah macam mana anda nak ni kan, saya tak blend semua ni nah. Saya masuk macam ni. Saya nak tunjuk dapur ni pun saya malu juga ni. Saya dapur ni saya duduk berniaga kan. Dalam berniaga dia jadi hitam dapur. Okey. Ini nah. Perlahan saja api nah. 20 minit kita masuk ayam. Okey. Tunggu 20 minit nah. Api perlahan kita kena tutup. Dia kena kacau selalu nah. Jangan tak kacau lah nah. Tunggu sampai 20 minit baru kita masuk ayam. Okey. Api betul-betul perlahan lah. Kalau anda masak api kuat, habis. Memang hangus. Cukup dah 20 minit. Kita buka. Okey. Anda tengok. Kita tak payah masak dengan api. Kuat lah. Okey. 20 minit saya kacau 3 kali nah. Ni masuk ni 4 kali. Saya kacau dah. Sekejap lagi semua ni akan hancur. Buat apa kalau kita guna api kuat kan? Kita buat tak jadi, lagi satu tak sedap. Okey. Tengok. Perlahan dari awal sampai habis sampai siap. Ni saya masuk kaisik nah. Satu. Dia garam memang tak payah masuk langsung. Kalau nak masuk gula, satu sudu besar. Okey. Dia kalau masak daging, dia kena gue dengan daging lah. Gula satu sudu. Kalau masak ayam, tak payah gue lah. Bubuh di atas cukup. Ni saya nak masuk ayam dah lah. 20 minit saya nak masuk ayam. Kalau anda nak masuk gula pun boleh. Ikut cita rasa lah kan. Ni daun lemon parut dengan daun kunyit. Okey. Kita kacau dulu. Sekejap kita tak mau kacau dah. Ni kita masuk ayam. Jangan kacau lagi nah. Okey. Kita biar dia punya perencah duduk di bawah. Ni cara saya masak daging, ayam dan sebagainya. Ikan dah. Ikan lain sikit. So, dia ni akan dia akan hancur. Ha ni, semua akan hancur. Saya tak blend. Semua barang saya tak blend. Saya perlu masak daging, masak ayam jenis-jenis ni saya tak blend lah. Okey. Kita masukkan ayam. Jangan kacau nah. Kita gunakan api perlahan sampai siap. Perlahan saja api. Ni dapur saya ni tak cantik nak. Okey. Satu ekor ayam. Saya masuk semua sekali. Satu ekor. Jangan kacau dia lagi nah. Tutup dulu nah. Tutup dulu sampai 10 minit lagi. Baru mai. Kacau. Okey. Tunggu 10 minit. Tapi 5 minit, 5 minit kena kacau lah. Nah. Jangan tak main kacau pula. Okey. Kita tunggu 10 minit lagi. Baru kita kacau tu. Cara saya masak daging ke ayam ke. Ikut lah. Kalau anda tengok memang anda tak percaya. Anda tengok.
saya guna api perlahan sangat. Tuh. Oh, tuh. Daripada awal sampai habis tadi. Nanti kita tengok dah cukup dah 10 minit kita buka tengok apa akan jadi. Okey, nampak dia mendidih kan. Okey. Lepas tu kita masuk ikut-ikut anda cita rasa anda nah. Saya masuk satu sudu gula nah, sebubuh sini. Okey. Gula sahaja. Garam jangan nah. Lepas tu kita kacau nah. Ini dah 10 minit dah kita kacau. Okey, kacau. Anda tengok ni, anda memang tak boleh percaya tau. Boleh masak. Yang ni masakkan mak saya macam ni lah. Mak saya masak. Saya ikut mak saya masak lah. Saya tak pernah tengok mana-mana tempat lah masak macam ni. Saya masak ikut arwah mak saya. Mak saya masak macam ni. Dia masak memang sedap. Dia peniaga nasi lemak lah. Nasi lemak. Lauk udang apa, nasi lemak apa, gulai udang, gulai macam dengan buah kacang panjang tu kan. Dulu saya masa saya sekolah dulu sentiasa hantar nasi lemak dekat kedai. Ada saya tengok kawan saya yang duk niaga nasi lemak dah jaya kan, tapi saya tak mau bagi tahu kan, jadi orang malu kan. Saya peniaga nasi lemak, saya peniaga nasi lemak, peniaga kuih raya. Tu kuih raya semua yang mana yang saya tunjuk tu kuih raya kan, orang dulu-dulu dia banyak rahsia kan. Itu mak saya punya. Macam dengan baru ni, macam dengan saya buat apa agak-agak mikir tu, mak saudara saya punya. Dia mak endam kan. Saya duduk ni pengantin. Itu saya semua saya dapat daripada mak saya, mak saudara saya. Ni mak saya masak memang macam ni lah. Memang sedap. Siapa-siapa makan pun sedap. Kalau kari ikan dia masak kari tu bagi pelan-pelan kan. Bila dah dekat nak ni lah, baru dia masuk ikan. Kalau kari ikan, semua dia masak api pelan. Dia tak kelang kabut. Kadang-kadang kalau dia lapar kan, baru dia kata kat saya, dia kata aku lapar masak. Tapi kalau masak cepat memang tak sedap. Bila kita masak cepat kan, ikan dah, gulai kari ikan dah, memang cita rasa dia tak sedap. Ini masak macam ni sedap. Tengok, anda tengok semua bahan dia dah hancur. Tengok, saya guna api perlahan saja. Tu saya nak tunjuk lapak, masih malu buat lapak saya hitam. Dia nak buat macam mana, kita masak mau bagi sedap. Okey. Ni semua ilmu saya tunjuk ni kan, untuk anda dan untuk anak-anak cucu apa semualah. Siapa yang berminat tengoklah. Kalau anda tengok memang anda tak percaya kan. Saya ajak, saya tak tipu ni. Saya tak tipu sesiapa. Kalau saya nak tipu saya tak ajak. Saya tak akan tunjuk. Ada yang saya menega saya tak tunjuk. Mirbui nasi lemak saya tak tunjuk macam mana cara nasi lemak untuk wangikan nasi lemak kan, saya tak tunjuk. Tak mana tu saya nak buat menega tu saya tak tunjuk lah. Hari ni pun saya akan buat menega juga lah. Anak-anak saya nak menega kan, kedai nasi kan. Kalau mereka nak ikut cara saya, saya ikut lah. Macam anda tengok dalam ni, nak ikut cara saya, mereka ikut lah. Kau anda tak percaya kan? Cuba. Buat. Sukatan ikut macam saya buat. Api perlahan. Jangan buat. Nah, bila api kuat, dia akan hangit. Jadi makanan kita jadi tak sedap. Biar lambat masak tak apa. Kalau daging satu jam lebih saya masak. Ayam ikut anda lah. Kalau anda nak dia pekat lagi, lama sikit. Kalau anda elok-elok ni macam ni, dah boleh dah kan. Tak sampai pun satu jam. Okey. Saya nak bagi dia
sebati lagi bagi dia sedap ni. Dia tak payah masuk apa-apa. Saya masuk gula tu kan sikit. Macam anda tengok lah. Macam anda tengok. Macam mana yang saya tunjuk, macam tu lah yang saya buat. Tengok. Perlahan. Ni saya nak tunggu dalam 10 minit lagi lah. Mana kata tadi 20 minit, tak siap 10 minit. Lepas tu, ni 10 minit di 20-40 minit. Okey. Lepas tu dah jadi macam ni, ikut terpulang kat dalam lah. Nak lebih masa ke, nak kurang masa ke, apakah, tu terpulang. Saya tunjuk takat untuk hak ni sahaja lah. Ikut saya dah tengok, weh. Saya tak tak blend kan dia punya tu kan. Macam mana boleh masak. Tapi anda cuba, bawa anda tahu. Okey. Selamat mencuba. Terima kasih. Santan 400 ml nah. Macam santan pekat kan. Santan yang kita beli, saya beli kat kedai santan tu. 400 ml. Dia campur air sikit je. Air yang kita kocok-kocok dia pada bekas dia kan, nak bagi cukup 400 ml. Itu saja yang saya tambah air dia pun. Saya kocok dia punya bekas tu. Air tu sikit lah. Tapi 400 ml lah. Sekali campur lah kau kan. Kita dah ambil dia, lepas tu kita kocok sikit tu. 400 ml. Ayam mesti kena goreng lah. Goreng, garam jangan banyak lah, bubuh garam, kunyit ikut anda lah. Ni kalau dah masuk ni, kalau anda nak kuatkan api dalam 2 minit, 3 minit boleh. Saya pun nak kuat juga api dalam 2 minit, 3 minit je. Jangan lebih. Kita nak kacau kan. Okey. Ni daripada mula sampai sekarang baru kita naikkan api sebab kita takut sekejap lagi nak tak ayam tak masak apa kan. Okey, okey. Siap. Okey, siap. Saya siap. Saya tak ni lah. Oh ya ya. Ini lama-lama dia kering. Okey, siap. Kita tutup api. Api pun merah. Okey. Ini saya nak buat ketupat ni. Saya dah basuh daun saya potong apa kan. Lepas tu 1 kilo beras ni. 1 kilo beras ni kan. Dia punya daun pandan 2 lai. Santan ikut anda lah. Dia boleh apa saja nah. Saya masukkan santan. Santan yang saya beli tu 400 gram. 400 gram, tak sampai 500. 400 gram habis tu. Sekejap saya tengoklah bila saya masak. Sekejap saya tengoklah ayak dia kalau tak cukup, kita tambah ayak. Santan 400 gram 1 kilo ni. Ikut anda lah, anda nak lebih pun ikut suka lah. Hak tu saya tak tu pulang pada dia. Kita nak lemak lebih ke apa kan. Baik bagi saya 400 gram saja untuk 1 kilo beras ni. Beras susu. Masa saya duduk dengan beras ni. Lepas tu daun ni saya dah basuh. Nanti dah siap tak ni, baru saya tunjuk. Okey. Kalau anda nak tengok, dah tengok hak saya tunjuk cara-cara. Ada dah saya dah buat video kan dalam YouTube kan. Hak ketupatnya tu. Saya tak tahu saya tulis apa kan itu. Cara-cara nak balut ketupat tu. Saya tu nanti saya pergi sat ni saya bagi tahu lagi. Nanti saya tengok. Dah setahun dah tu. Itu ada dia punya sukatan dia apa semua. Bila anda nak tengok yang lama-lama, anda boleh tekan video Ramak Su. Itu boleh tengok yang tak lama-lama nah. Ni kalau ni saya nak buat ni terbaru kan. Yalah, kalau nak tengok sukatan dia tu untuk orang berniaga lah. Saya buat sukatan untuk orang berniaga, untuk makan kat rumah tu lebih santan sikit pun tak apa kan. Tapi sukatan dia tu kena cukup. Cuma santan saja lebih. Okey. Nanti selesai semua tu saya akan tunjuk macam mana saya apa ni rebus ketupat apa semua kan. Okey.
Ni rendang ayam guna perencah adabi. Okey. Ni pulut untuk nak buat ketupat. Nah. Okey, tak siap lagi. Tak balut lagi. Ni daun pun ada kat sini. Okey, puan-puan. Ni rendang ayam guna perencah adabi nah. Wangi bumbu bulut. Okey, puan-puan ni. Saya dah balut dah separuh. Lepas tu saya nak rebus untuk malam ni, untuk bagi esok nah. Belen kita simpan ti air. Ya, ada lagi yang tak habis bungkus kan. Okey. Nanti kita kukus dia. Potong dulu. Tengok saya kukus separuh dulu nah. Esok kita kukus lain. Kita boleh simpan ti air. Lepas kita buat ni kita boleh simpan ti air kan. So, bila kita nak makan, kita kukus balik. Okey. Dalam ni kita kukus untuk pagi esok. Ni ketupat palas nah. Ni saya sambung kukus lagi nah. Ni ada lagi. Okey.